Oh.
Ini lampunya terang sekali seperti jam 11 siang, bisa agak sedikit diredupkan lampunya biar saya bisa lihat wajah-wajah teman-teman yang datang. Saya cuma lihat sedikit yang di depan sini, teman-teman yang di belakang. Selamat malam, perkenalkan nama saya Tulus. Hah? Iya, nama saya Tulus. Iya yang itu. Saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Malam hari ini saya akan bawakan banyak lagu buat teman-teman. Dan saya selalu senang setiap kali bisa bernyanyi di acara yang konsepnya seperti ini. Saya bisa betul-betul dekat sama teman-teman. Teman-teman bisa betul-betul mendengarkan saya ngobrol di atas sini, nyanyi di atas sini. Dan harapan saya mudah-mudahan nanti sepulang dari sini teman-teman senyum terus sampai besok pagi minimal. Ya. Minimal sampai besok pagi. Tadi yang pertama judulnya adalah Baru. Itu adalah lagu dari album kedua saya. Yang barusan itu adalah Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Sementara lagu berikutnya, ini adalah lagu yang saya tulis sebagai ucapan terima kasih saya atas banyak sekali orang-orang yang sudah berjasa baik dalam perjalanan hidup dan karir bermusik saya. Lagu ini adalah cara saya mengucapkan terima kasih. Lagu ini berarti sekali buat saya. Kalau teman-teman tahu liriknya, kita nyanyikan sama-sama. Ini dia, Monokrom. Foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ucapkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak bukan.
kasih banyak teman-teman. Bagus gak? Lumayan ya. Ada berapa lagu malam hari ini? Ada banyak sekali lagu yang akan saya bawakan hari ini. Jadi di album Monokrom ini saya lebih, teman-teman sudah dengar album Monokrom? Sudah ya? Sudah hafal semua. Nah di album Monokrom ini saya banyak cerita tentang pemikiran-pemikiran saya yang sudah terpikirkan sejak lama. Mungkin salah satu lagu yang merupakan hasil pemikiran saya sejak lama sudah saya simpan di buku catatan saya adalah lagu yang akan saya bawakan berikut ini. Ini adalah keyakinan saya yakin sekali setiap orang, atau saya nanya dulu deh, hari ini kalian kesini sendirian atau sama? Sendiri? Oh berdua? Sama sahabat gitu ya? Hah? Sama pacar? Sama istri? Suami? Sendiri? Coba, yang sendirian mana? Kok banyak? Sendirian? Sendirian ini? Gak apa-apa. Kalau menurut saya, setiap orang itu kan diciptakan kan dia sudah ada pasangannya gitu kan. Entah di mana dia gitu, entah mungkin pasangannya ada di kutub sana atau jauh sekali dari Jakarta. Tapi siapapun yang sudah menemukan pasangan di hidupnya, saya selalu yakin ya. Pasangan itu kan macam-macam bentuknya ya. Teman hidup itu kan macam-macam. Ada yang suaminya, ada yang jadi istrinya, atau bersahabat, atau bahkan mungkin sebagian orang ada yang bisa menghabiskan waktu dengan sahabatnya aja gitu. Tapi saya yakin siapapun yang teman-teman temukan untuk menghabiskan waktu kalian, ada satu ruang yang kalian selalu butuhkan. Ruang untuk ngobrol sama diri sendiri. Ya. Ruang untuk bicara sama diri sendiri. Ruang untuk betul-betul lebih mengenali apa yang sebenarnya kita inginkan. Lagu ini bercerita tentang itu. Ini dia ruang sendiri. Rasanya sepi.
Nah ini saya bisa lihat nih semua wajahnya. Bisa kelihatan semua di belakang sana. Oke mas cukup, boleh diredupkan lagi. Yang di belakang sana happy ya? Senang ya di sebelah sana ya? Oke. Yang di sini masa gak happy? Hah? Kan dekat di sini. Kamu teriak-teriak itu gak habis apa suaranya nanti? Enggak ya? Oke mas, boleh diredupkan lagi lampu di bagian penonton. Minta tolong ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Lagu berikutnya, ini adalah lagu. Nyontek dulu. Ini adalah lagu. Ini lagu terbaru yang saya rilis. Tapi sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu dan sudah ada di album Monokrom sebetulnya. Ini adalah lagu yang saya sangat nikmati sekali proses kreatifnya. Karena apa? Karena di lagu ini saya betul-betul dibebaskan sama produser saya untuk terserah mau diapain gitu. Dan ini adalah salah satu lagu favorit saya. Lagu ini bercerita tentang rasa empati, teman-teman. Tadi suaranya udah oke banget sejauh ini, tapi saya yakin masih bisa lebih kenceng lagi dari ini. Ya? Siap? Lanjut ya? Okay. Ini dia Tukar Jiwa. Sang cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, coba satu kau jadi diriku, kau akan mengerti, kau akan mengerti bagaimana ku melihatmu mengagumimu menyayangimu dari sudut. Dari sudut pandangku.
Terima kasih banyak teman-teman. Saya dulu gak pernah nyangka lo bisa nyanyi keliling-keliling begini. Saya dulu gak pernah kepikiran, saya setelah rekaman saya gak pernah kepikiran bisa nyanyi di berbagai macam tempat. Jadi di setiap kali ada kesempatan saya bisa menyampaikan ini, saya selalu sampaikan. Kalau bukan karena apresiasi dan penghargaan dari teman-teman terhadap apa yang saya kerjakan, apa yang saya kini saya bisa, saya gak akan mungkin bisa jalan keliling-keliling, saya gak akan mungkin bisa hidup dari musik. Jadi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengapresiasi apa yang saya tulis. Nah berikutnya adalah lagu yang ini sebenarnya tidak saya tulis sendiri, tapi yang nulis lagunya orang yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, sangat luar biasa karena saya bahkan udah gak bisa ngitung saking banyaknya hits yang dia tulis gitu. Ini adalah lagu yang saya bawakan ulang, dirubah sedikit aransemennya menjadi sekarang, dan saya berharap teman-teman menyukai lagu ini seperti teman-teman menyukai versi aslinya. Apa lagu ini ya? Apa ya? Ini judulnya adalah 1000 tahun namanya teman-teman. Kayaknya bisa lebih keras dari ini lagi nyanyi ini. Bisa ya? Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Nyanyikan teman-teman. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya. Percaya walau harus menunggu 1000 tahun, biarkan tak terjadi.
kita semua malam hari ini. Luar biasa. Ini saya boleh gak sih ajak ke atas panggung itu, gak boleh ya? Hah? Nanti deh, nanti saya ajak deh. Satu dua orang. Oke teman-teman, ada gak lagu yang ingin teman-teman dengarkan malam hari ini? Apa? Itu ada gambar sepatu. Ya, masa di hari yang bahagia ini kita bawain lagu Langit Abu-Abu? Emang kalian lagi kurang bahagia hari ini ya? Hah? Langit Abu-Abu sedikit aja ya. Langit Abu-Abu atau Cahaya? Hah? Teman Hidup nanti pasti dibawain. Langit Abu-Abunya saya bawain pakai gitar ya, cobain ya. Saya lupa liriknya, sebentar. Gimana depannya? Depannya? Oke. Ini kalau jelek mohon maaf ya teman-teman. Soalnya saya hari ini lagi seneng. Tapi gak apa-apa. Saya gak seneng dulu sebentar. Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Rasa hatimu, bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Di bawah basah langit abu-abu kami.
kasih banyak. Kau di mana? Di sini. Betul-betul ya, orang Indonesia itu paling pinter bikin hidup jadi jauh lebih bahagia. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Lanjut ya. Lagu berikutnya, kita harus gantian di sini. Di lagu ini teman-teman yang nyanyi. Oh, nih jadi nambah dong lagunya kita, gak apa-apa. Gak apa-apa, tambah satu kan? Oh, gak apa-apa. Oke. Lagu ini judulnya Sepatu, teman-teman. Teman-teman yang nyanyi ya. Coba ya. Kencang ya. Teman-teman, nyanyikan. Ku senang bila diajak berlari kencang. Tak masalah bila terkadang hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sadari bersama. Oh, tapi tak bisa apa. Rasa sedih bila kita dirang berbeda. Dirakan kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Oh, 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 yeah, yeah. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Satu. Keren banget teman-teman semua, tepuk tangan yang sangat meriah untuk kita semua malam hari ini. Kita kembali khusyuk lagi ya. Maksudnya kan tadi lagunya begitu, kan lagunya begini. Tunggu, oh sebentar, saya minum dulu sebentar. Teman-teman haus? Gimana dong ini? Cukup gak ini buat kita sekian 600 orang? Hah? Cukup? Sedikit-sedikit? Saya aja yang minum ya.
Tapi teman-teman masih bisa nyanyi yang kenceng kan? Saya minta semua orang di ruangan ini sekarang tutup dulu matanya. Kita nyanyikan sekencang-kencangnya lagu ini. Siap? Dia indah, peretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti. Pembalas sejuk, pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidup. Sama arungi derasnya waktu, kau milikku, kau milikku. Terima kasih banyak teman-teman. Semua pagi kita, semua.
pagi. Ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu cukup bagiku. Melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, buang cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, masih ada waktu nggak saya mau ajak satu dua orang, boleh? Siapa di antara teman-teman yang bisa nyanyi beneran? Atau jangan deh, nggak adil. Ini aja pertanyaannya, gini aja. Siapa di antara teman-teman yang malam hari ini datang sendirian dan bisa bawain satu lagu saya? Yang hafal satu lagu saya, yang datang sendirian. Kamu sendirian? Maju ke depan, kamu sendiri, maju. Iya, kamu maju ke depan. Ayo, iya. Satu lagi. Yang datang sendirian loh. Sendirian loh ini. Oke. Mas boleh mas? Iya. Mas yang pakai gelang-gelang ya itu. Iya kamu. Iya. Maju. Hai. Namanya siapa? Karissa. Siapa? Karissa. Karissa beneran sendirian. Gak sendirian-sendirian banget sih. Ya kelihatan sama kamu pas maju lihat ke belakang. Halo. Siapa namanya? Panji. Panji. Ada Panji dan Karissa. Apa? Kamu tadi sendirian? Sama teman sih. Iya, sama pacar kan? Ya, tapi kan dia pasti pernah sendirian. Jadi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Panji dan Karissa, gak apa-apa. Saya mau minta Karissa dan Panji untuk bawain ref salah satu lagu saya aja. Biar malam ini gak suara saya doang yang kedengeran sama semua teman-teman yang datang. Karissa ada yang hafal gak satu ref lagu saya? Teman hidup. Teman hidup? Boleh. Kalau Panji? Banyak sih. Gajah. Oke.
Panji kenapa kayak takut sama gue? Oke, Panji dulu apa Karissa dulu? Oh ya, ladies first, oke. Coba ya, Karissa akan membawakan lagu Teman Hidup. Saya selalu melakukan ini di setiap manggung, biar teman-teman bisa ngerasain juga di atas panggung ini rasanya gimana. Kasih tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Ini dia Karissa dengan Teman Hidup. Gak apa-apa. Kantornya pasti sering pergi karaokean gitu deh. Enggak pernah. Oh, belum ngantor kamu? Oh, keren kamu udah ngantor. Ya udah, kamu dan teman-teman kamu pasti sering karaokean di aplikasi itu loh. Aplikasi apa? Ya. Gimana rasanya itu nyanyi di aplikasi itu ya? Kamu punya aplikasi itu? Install aplikasi itu. Oke. Kita kembali ke Panji. Panji geser lama-lama dia di situ tuh. Oke. Panji akan membawakan lagu Gajah. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Ini dia Gajah versi Panji. Kak. Kau temanku. Kau doakan aku. Punya otak cerdas. Aku harus sanggup. Bila jatuh. Gajah lain. Bagus juga nih dua-duanya. Oke, terima kasih ya Karissa. Mudah-mudahan Karissa senang bisa naik ke atas panggung dan bisa... Karissa udah punya pacar? Belum. Karissa belum punya pacar, jadi gak apa-apa ya. Bukan pacarnya kan tadi. Oke, tepuk tangan untuk Karissa. Teman-teman, terima kasih ya Karissa. Terima kasih banyak. Panji, terima kasih banyak ya. Salam buat pacarnya. Terima kasih sudah berani naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk Panji, teman-teman. Lanjut. Oke, lagu berikutnya. Ini adalah lagu terakhir dari saya malam hari ini. Gak bohong. Gak bohong. Masih ada. Tenang. Masih ada. Ini adalah lagu ke... Ya masih ada beberapa lagu. Ini adalah lagu yang nuansanya berbeda sekali dari semua lagu yang pernah saya tulis. Ini mungkin lagu balada kali, lagu balada pertama yang akhirnya saya beranikan saya rekam dan menjadi lagu pertama yang dirilis untuk album ketiga saya. Dan halo Nova, bawa spanduk nanti Nova. Oke, lagu ini bercerita tentang cerita yang sangat sederhana sekali. Kalau ketemu, yang datang itu bisa saja pergi. Yang bertemu bisa saja nanti berpisah lagi. Ini dia Pamit. Saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini
bisa. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya. Coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Dan tersisa dari kisah ini hanya kau takutku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Oh. Percayaku tetap teman baikmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tanganku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya. Saya tulis untuk semua manusia-manusia yang kuat. Liriknya sangat sederhana sekali. Teman-teman mestinya bisa ikut menyanyikan lagu ini. Lagu ini saya tulis untuk kalian semua. Ini dia manusia kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, yo. Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia, manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Manusia, manusia kuat. Thank you.
meriah sekali untuk teman-teman band saya. Ferry Nur Hayat pada keyboard dan gitar. Buat Rudian pada drum. Sindu Banyu Sekti pada bass. Papa Nabi Banyu pada gitar. Agung Mutia pada piano. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Saya Tulus.